Salam bahagia. Pada malam ini saya akan mempamerkan satu lagi koleksi yang diberikan oleh pelanggan saya. Sekarang saya guna perkataan pelanggan sebab apa? Telah ramai yang datang dan juga mewasap saya lah untuk tujuan mempromosikan duit shilling lama mereka. Tapi ingatlah, saya tidak menggunakan sebarang bayaran lah. Saya cuba untuk buat yang terbaik untuk mereka. Jadi pada hari ini saya akan pamerkan untuk tatapan semua penonton YouTube channel Ishak bin Ismail. Tolong-tolong subscribe lah ya. Terima kasih yang sudi subscribe, dan yang belum subscribe tolong-tolonglah subscribe. Bukan apa, ini nak membantu masyarakat kita supaya lebih sedar tentang kepentingan menjaga seni dan artifak dan juga budaya Malaysia dengan mengumpulkan wang lama. Jadi pada hari ini saya pamerkan untuk tatapan semua duit shilling zaman penjajah. Di duit shilling ini saya nampak memang sangat cantik, masih lagi terang. Jadi 1 sen jadi pada hemah saya ini adalah duit yang boleh dikategorikan ada nilai lah. Cuma dia faded color dia jadi itu disebabkan oleh tindak balas oksida lah. Tetapi tak apa, masih lagi nampak tidak rosak. Jadi saudara dan saudari yang dihormati sekalian, serta harga lebih kurang area 50 hingga 100.5 lah untuk sekeping ini. Jadi duit ini sebenarnya digunakan pada zaman selepas apa? Selepas Jepun menyerah kalah. Jadi sebelum Melaya mencapai kemerdekaan pada 1957, jadi ditubuhkanlah beberapa commissioner, board of commissioner currency of Malaysia ataupun Melaya pada zaman itulah. Anda boleh membaca pada video yang saya telah pamerkan sebelum ini. Jadi saudara-saudari untuk mendapat ilmu kena baca lah, ataupun tonton video yang saya telah hasilkan sebelum ini. Okay, jadi yang ini nampaknya dia a bit sudah macam ada sedikit tindak balas kimia lah. But somehow still can be, value a bit lower, but still jelas ada tulis king then ada tulis emperor. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, nampaknya macam bertabuk-tabuk sana sini. Jadi inilah kesannya jika kita tidak menyimpan dengan baik ataupun ada berlaku kakisan ataupun tindak balas kimia. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, duit shilling ini juga saya letak harga area 50 sehingga 100 ringgit sahaja sekeping. Jadi anda boleh dapatlah daripada paparan WhatsApp yang saya akan letakkan pada hujung video ini. Jadi saudara-saudari sekalian, saya mendapat banyak offer untuk mereka mempromosikan duit shilling mereka. Jadi terima kasih atas sokongan semua bukan senang nak tarik pengumpul-pengumpul duit lama, tapi dalam masa terdekat saya dapatlah kawan-kawan baru. Dan yang ini dipamerkan juga sekeping lagi duit yang sama juga commissioner currency of Malaya 1 sen. Jadi ini pun nampak lebih macam kusam dan ada tindak balas kimia juga. Jadi harga pada RM50 sehingga RM100 sahaja sekeping. Jadi saudara-saudari sekalian, oleh itu adalah perlu untuk kita melihat kepada struktur duit shilling. Jangan terus tengok tahun membeli mahal. It's not mean that the year is old year ataupun tahun dia very old years, but somehow you need to value the coin
according to the condition, and then somehow you have to look back to the oxidation, you look back to the color, either faded or got stain or not. Malam ni saya suka cakap English sikit lah. Somehow we have to put the input in English also. So saudara-saudari, ini contoh duit yang agaklah pada hemat saya nak dapat harga baik sukar sikit lah, tapi somehow bagi pengumpul duit lama masih lagi boleh membaca. Jadi di situ ya kita letak harga kurang daripada RM100. Jadi walaupun sangat lama, tapi dia telah mengalami tindak balas yang dahsyat lah. Tak apa ya, saudara-saudari, masih lagi boleh menyimpannya. Jadi kita bersyukur lah masih ada koleksi ini. Tetapi perlu diingatlah, bukan semua pembeli suka benda yang sudah begitu faded ataupun ada defect yang teruk, cacat yang teruk. Jadi sebab itu kita perlu kekalkan struktur ketika wang ataupun duit itu dijumpai. Jujur sahajalah. Kadang-kadang orang membeli ini disuka kepada kejujuran kita, bukan barang itu. Wah, sorry ini macam satu pujukan pula. So sebenarnya urusan jual beli mestilah bergantung kepada akad dia. Both buyer and the seller mesti happy, so the money can be passed together. Sama-sama untung lah. Okay, so harga kurang daripada RM100 ya. Tak boleh letak lebih. Memang susah nak jual ni. Jadi ini adalah straight settlement, one cent. Jadi ingatlah pada EMA saya, negeri-negeri selat. Kalau belajar sejarah, negeri-negeri selat ya. Jadi tolong rujuk-rujuklah buku sejarah sambil-sambil kita mengumpul wang lama. Jadi untuk tatapan penonton sekalian, saya juga menerima koleksi wang yang disebut sebagai defect, yang memang ada error dia. Actually bukan error lah, kecacatan. It's not error. To say error mean kesalahan. So we call it defect. So ada yang offer untuk saya ambil komisen yang tinggi lah. Ini duit jelas masih lagi begitu cantik. The color is neutral. And then even you can read king. And then got emperor. And then George VI. So quite valuable. So I put the price 100 to 250 ringgit a piece. If you got like this. So harganya 100 hingga 200 ringgit 50 250 ringgit. So this is count by the exact original dia masih ada. Tidak ada sebarang stain, tak ada tindak balas kimia, tak ada sebarang pressure, tak ada sebarang friction. Excuse me. Jadi saya suka kepingan ini, sangat berharga. Jadi bolehlah untuk kita bida duit macam inilah. Sebab itu penonton-penonton yang dihormati sekalian, untuk memiliki set macam ini, anda perlulah mencari dan juga tidak lupalah bersyukur. So commissioners of currency Malaya, ya, 1 sen. Duit ini dikeluarkan sebelum kemerdekaan. Even selepas merdeka pun kita masih pakai. Sebab apa? Sebab penubuhan Bank Negara Malaysia hanya pada tahun 1959, iaitu selepas 2 tahun kita merdeka.
Itulah tujuannya, saudara-saudari, kita mesti tahu apa dan di mana duit itu dipakai dan bila dia tamat ataupun dimonetize, dikeluarkan daripada circulation. Jadi harap maklum kepada semua penonton-penonton YouTube, bukan bermakna semua duit shilling berharga. Jangan ikut tahun sahaja. Jadi kena betulkan itulah. Bukan bermakna tahun 1400, jadi duit itu pun 10,000 ringgit, not necessary, right?